hantar dekat Akmal. Actually anak kita daripada international school. Sebenarnya dah lama dalam hati ni kita mencari-cari sebab Tafi sebenarnya. Kita mencari memanglah agak banyak sekarang kan, so, tapi bermacam-macam sebenarnya, bermacam. Jadi kita terbuka hati nak hantar dekat Akmal ni sebab satu hari tu kita pergi rumah Ustaz Fakul, pergi dekat rumah Akmal tu sendiri sebenarnya. Kita tak tahu open house tu, open house sebenarnya. Lepas tu rupanya open house tu rupanya rumah Tafiz. Akmal tu Islam sekolah Tafiz lah. So kita tanyalah Ustaz ni, benda ni sekolah apa ni? So cakap ni sekolah Tafiz. Lepas tu kan kita cakap, bawa kita tua lah, tengok kejap apa benda. So bila kita tengok keadaan yang selesa, agak selesa semua, so macam terbuka hati. Macam bicara dengan suami tu, masa tu cakap, ini sesuai kalau kita hantar anak kita Syifa untuk, sebab bila Ustaz Fakul terangkan masa tu, dia kata, sekolah Tafiz ni hanya untuk setahun, mesti setahun hafal Al-Quran insyaAllah. Cakap macam tu, lepas tu bermula daripada hanya 10 tahun hingga 12 tahun. So macam masa tu anak yang sulung tu baru umur 12 tahun, sedang nak, sedang ada baru 11, dia nak ke 12 tahun lah. So macam sampai lagi kot kalau nak hantar dia kan. So macam cakap dengan husband, kita cuba, lepas tu terus ambil anak, kita sembang Ustaz terus, kita sembang-sembang dulu dengan dia. Lepas tu adalah interaksi dia dengan Ustaz semua kan. So bila balik rumah kita sembang lagi, kita cakap lah kalau kita belajar agama, kita belajar apa, Al-Quran, hafal Al-Quran, apa kelebihan dia, apa semua kan. So dia ada terbuka hati dia sendiri. So bila dia dah faham kenapa dia kena hafal Al-Quran, apa kelebihan, apa yang Allah akan bagi, apa yang dia boleh bagi kepada mak bapak dia, apa semua kan. So dia ada terbuka hati dia sendiri, alhamdulillah. So dia kata okey lah mami, Ifan nak belajar. So alhamdulillah. Pada untuk side kami sebagai parents pula, sebab misi Akmal Amalillah ni hanya mengambil masa untuk setahun je. So satu masa yang singkat. So kalau maksudnya dengan setahun boleh melahirkan Hafizah atau Tafiz, kami macam agak seronok juga lah kan. Jadi kita hantarlah, kita cuba, kita redha, kita nak melahirkan mudah-mudahan Syifa menjadi sekolah Hafizah, seorang Hafizah yang berkualiti. Sebenarnya tak laju sangat sebab dia pun daripada yang huwa-huwa juga kan. Tapi alhamdulillah lah, dia dah juz 4. 30 dah, 1, 2, 3, 4. Tapi agak sulit juga sebenarnya tu. Tapi tak apalah, biar dia take dia punya time sendiri kan. Tapi kita sebagai parents kena sentiasa bagi sokongan. Sebab tu antara sebab kita hadir dekat majlis communication ni, sebab kita nak, dia mesti datang, dia wajib datang. So kita nak support dia, kita pun nak tengok apa pengalaman parents-parents lain yang anak dia boleh jadi Hafizah dengan masa yang singkat. Apa cara diorang motivate anak diorang, support anak diorang macam mana. So dengan cara macam tu, kita nanti kita amalkan untuk anak kita pula. Akmal dekat Shah Alam RM600 je, alhamdulillah lah, okey lah kan. Tapi masa tu belum asrama lagi. Lepas tu Kak Ita berpindah dekat Terengganu sekejap, sebab Kak Ita kata nak tukar sekejap sebab nak bagi dia duduk hostel, bagi dia lebih fokus kan. Duduk dekat tu dalam lebih kurang sebulan lebih ke sebulan dulu macam tu. Itu pun dah ratus juga walaupun duduk hostel. Tapi bila kata Shah Alam dah ada asrama balik, kita patah balik Shah Alam sebab lebih dekat dengan Kak Ita. Harga dia cuma naik sikit sebab ialah Ustaz tu sewa rumah apa semua kan, tempat tinggal ada macam-macam perkhidmatan kan, macam-macam katil apa semua kan. Jadi kita faham yuran dia naik sikit, 700.5 sebulan. Alhamdulillah taklah mahal, cukup berbandung. Alhamdulillah, semoga apa Syifa dan Nurina binti Muhammad Ismaili, anak sulungku Syifa, menjadi apa orang kata serap semua apa motivasi-motivasi yang diberikan oleh ustaz-ustaz dan ustazah, supaya dengan dengan orang kata apa support segala supportif yang diberikan oleh ustaz dan ustazah tu, dia boleh orang kata apa melancarkan lagi dia punya hafazan dan menjadi seorang hafizah yang berkualiti, lahir daripada Akademi Akmal. Dan juga kepada semua anak-anak, anak-anak syurga di Akmal ni, menjadi para hafizah-hafizah yang berkualiti lah. Akak minta yang tu je. Dan juga menjadi anak yang soleh dan soleha.